Setelah kekalahan di pertandingan sebelumnya, kali ini Southampton bertekad untuk dapat memenangkan pertandingan kala menjamu tim kuat West Brom. Apakah Southampton dapat meraih kemenangan di pertandingan ini? Mari saksikan pertandingannya. Top players on a fitting stage, that's what we're talking about. A match of colossal importance and one that has captured the imagination of anyone with an interest in this great game of football. Now we're truly ready for what will be a showdown. Selamat datang di pertandingan Southampton melawan West Brom. Pertandingan telah dimulai, di mana bola saat ini dikuasai oleh Southampton. Setelah kekalahan di pertandingan sebelumnya, Dawes bertekad untuk meraih kemenangan pada pertandingan kali ini, kesempatan pertama. Baiklah dia mendang dengan kuat, tapi dia mungkin berubah pikiran tentang itu sekarang. Ya, semua kekuatan dan tidak ada akurasi, itu hasil akhir yang buruk. Berganti West Brom membangun serangan. Maja dengan kemampuannya mencoba membuka ruang. Peluang besar, dan itu adalah gol pembuka yang merupakan cara ideal untuk memulai pertandingan. Anda dapat melihat betapa bagusnya penyelesaian ini. Dia mampu menahan bed dengan cemerlang dan menjaga ketenangannya. Itu adalah gol yang bagus. Pertandingan telah dimulai kembali dengan skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu. Dan banyak ruang untuk berkreasi di posisi melebar itu hanya untuk menyamakan kedudukan. Penjaga gawang, dia baru saja melakukan penyelamatan hebat di sana. Reaksi yang sangat bagus, sungguh. Berhasil dihalau. Mereka harus lebih ketat dalam menangani tackle itu. Mungkin posisi yang bagus untuk melakukan serangan balik. Phillips, dan itu akan menjadi akhir yang manis untuk serangan balik itu. Itu adalah langkah yang bagus. Semuanya berjalan baik hingga penyelesaian akhir itu. Penguasaan bola hilang dicegat. Dan posisi yang baik untuk membuang bola. Dan dia terus berlari. Dan menggiring bola, tetapi keluar dari permainan. Jesus Corona. Corona. Umpan ke tengah kotak penalti dan berhasil dibuang. Sulemana berlari membawa bola, memberikan umpan ke dalam kotak penalti, namun berhasil ditangkap oleh kiper. Setelah pelanggaran, kesempatan untuk merenungkan apa yang selanjutnya dan mungkin gol dari tendangan bebas ini. Tendangan telah dilakukan, namun tidak bisa melewati pemain. Kelihatannya sangat menjanjikan, tapi mereka tidak mendapat hasil apapun. Baiklah, wasit telah menginstruksikan ofisial keempat untuk memberi waktu 2 menit di papan tulis. Turun minum, maka itu akan mengakhiri babak pertama.
hasn't quite had the... Pertandingan babak kedua telah dimulai dengan skor 1-0 untuk kemenangan West Brom. Mereka sedang berada di tengah-tengah peluang positif dan mereka tidak bisa menambah keuntungan mereka. Baik itu akan membuat mereka memiliki kendali yang tidak lengkap, dia seharusnya mencetak gol di sana. Manning mencoba berlari ke depan, memberikan umpan ke Sulemana. Umpan yang baik diterima Martin. Sebuah tendangan yang berhasil menyamakan kedudukan. 1-1 skor saat ini. Seperti yang Anda lihat, ini adalah serangan yang luar biasa. Dia membuat koneksi yang sempurna dan dia memiliki kecepatan yang tinggi. Itu adalah gol yang hebat. Skor 1-1. Kesempatan terbuka. Kemampuan yang baik dari kiper. Dia baru saja melakukan penyelamatan hebat di sana. Menurut saya, itulah penjaga gawang dengan kualitas terbaik. Mudah saja diamankan kiper. Southampton mencoba membangun serangan dari bawah. Sulemana membawa bola ke tengah dan mengumpan ke Chavez. Armstrong mendapatkan peluang yang terbuka untuk membalikan keadaan. Namun sayang masih berhasil ditepis oleh kiper. Tendangan telah dilakukan. Pertahanan mencoba membuang bola. Kiper punya banyak ruang untuk melindungi gawang. Mencoba melakukan pergantian pemain. Sepak pojok dilakukan. Sundulan Armstrong dapat ditepis. Bola masih dikuasai Corona. Menariknya kembali. Tendangan keras Chavez masih melebar dari gawang. And a goal update to bring you in the Millwall game. Here with the information, as always, is Alex. Peluang dari West Brom. Shooting dari luar kotak penalti oleh Majil berhasil ditepis oleh Bazunu. Dan pergantian pemain dilakukan oleh kedua tim. Tendangan dilakukan, berhasil diamankan oleh Southampton. Adams melakukan serangan balik. Kemampuan yang baik dari untuk memotong umpan, namun ternyata tendangan bebas diberikan. Dan keluar dari lapangan, operannya hampir berhasil tetapi belum cukup. West Brom membangun serangan. Mencoba menyerang dari sisi kiri. Bisakah mereka terus maju? Tidak dan semua, karena kiper, dia melakukannya dengan baik di sana, tetapi dia seharusnya memenangkan pertandingan. Mereka mungkin tidak akan mendapat kesempatan lagi sekarang. Bola berhasil dikuasai Chavez. Sekarang mereka dapat mempertahankan penguasaan bola dengan baik. Tidak lama lagi, tapi penonton ini luar biasa. Bisakah para pemain mendapatkan pemenan di sini? Pelanggaran yang cerdas dilakukan Kelly untuk menjaga pertahanan mereka. Kartu kuning diterimanya karena pelanggaran itu.
tanda pertahanan yang terorganisir dengan baik. Dan dengan itu wasit mengakhiri pertandingan ini dengan imbang di sini. Dalam pertandingan yang benar-benar menarik, Dawis gagal memanfaatkan laga kandang untuk menggapai kemenangan.